Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Wallahu manfa'na bima'alamtana wa alimna ma'yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala. Linuasil kiraatana wa dirasatana min kitabi syarhil usul, min ilmil usul. Alladhi katabahu wa syarhahu fadilatul syaykh Muhammad ibn Salih al-Husaymin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lijamil muslimin. Sekarang masih kita di pembahasan tentang at-ta'arud, ya, kontradiktif. Bagaimana kalau kita menemukan nas-nas yang zahirnya adalah kontradiktif, ya. Maka, ya, kita kelompokkan dalil-dalil tersebut. Ya, jika mungkin untuk dijama', maka wajib kita menjama'. Tapi kalau tidak mungkin untuk dijama', ini yang menjadi titik permasalahan di sini. Bagaimana kalau dua dalil tidak mungkin untuk dijama'? Ya, maka cara pertama ketika kita bertemu dua dalil yang tidak mungkin untuk dijamak adalah kita teliti tarikhnya. Kita ketahui dulu mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Kalau dalilnya adalah berbentuk ayat Al-Quran, berarti kita pelajari asbabun nuzulnya. Ya, kalau berbentuk hadis, maka kita ketahui asbabul wurudnya. Ya, atau kita baca ke syuruhat, ke kutub al-ummahat. Ya, kita rujuk kepada kitab-kitab sunan atau kepada kitab-kitab sahih. Ya. Nah, itu kalau kita tahu tarikhnya. Bagaimana kalau kita tidak tahu tarikhnya? Maka langkah yang selanjutnya adalah kita cari murajjihnya. Kalau bisa ada, kalau ada murajjihnya di situ, maka kita tarjih. Kalau tidak bisa, itu yang akan kita ambil sekarang, wajib at-tawakkuf. Wajib kita tawakkuf di situ. Ya, kalau kita tidak tahu apa yang menjadi murajjihnya di sini. Ya. Baik, di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang dua hadis man masa dzakarahu falyatawaddo itu, yaitu kita temukan ada empat murajjih dari yang pertama kan. Murajjihnya empat sisi itu murajjihnya. Maka yumkin at-tarjih di situ. Atau kita kalau ngikut pendapat sebagian ulama yang lain, murajjihnya adalah kuatnya illahnya dalil yang kedua. Ya, illahnya adalah syahwat itu ya. Baik. Jadi sekarang kita lagi di pembahasan ta'arud dan ini merupakan bagian-bagian terakhir dari kitab ini, ya, bagian-bagian terakhir dari pembahasan usul dari kitab ini. Ya, bukan berarti ini adalah pembahasan atau bab terakhir dalam ilmu usul fikih, tidak. Jadi kitab ini sesuai dengan judulnya al-usul min ilmil usul, usul dasar-dasar dari ilmu usul fikih, gitu ya. Jadi ilmu usul fikih luas, tapi yang ada di kitab ini hanyalah dasar-dasarnya saja. Jadi pembahasan ta'arud ini adalah pembahasan yang luas sebenarnya, ya, tidak cuma ambil beberapa halaman saja di sini. Ya, ini karena pembahasan yang penting-penting saja yang ditulis sama Syekh. Ya. Jadi sebelum apa namanya atau setelah pembahasan ini nanti kita akan masuk ke beberapa bab terakhir, ya, sebelum masuk ke apa namanya, sebelum selesai dari kitab ini kita akan masuk ke al-mufti wal-mustafti, nanti syarat orang yang berfatwa atau syarat orang yang boleh memberikan fatwa dan orang yang meminta fatwa, kemudian juga kita akan membahas nanti taklid, ya, kemudian kita bahas nanti at-tartib bainal adillah, urutan-urutan dalil, ya, selesai kemudian dari pembahasan tersebut insyaallah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk, ya, halaman 596, kondisi yang keempat. Wa in lam yujad murajjihun wajabat tawakkuf, hadhi qaidah. Kalau tidak kita temukan ada sesuatu yang mentarjihnya, yang menguatkannya, intinya tidak ada dalil pendukung, maka wajib kita apa? Tawakkuf. Tawakkuf itu apa? Diam, berhenti, tidak kita putuskan benar atau salah. Ya, kita biarkan nasnya begitu saja. Ini namanya tawakkuf. Antum pernah dengar istilah tauqifiyah ya? Nah, tauqifiyah itu dalam masalah akidah. Ya, bagaimana tawakkuf? Baik, kita lihat syarahnya. Qauluhu ar-rabi' fa in lam yujad murajjihun wajabat tawakkufu. In lam yujad al-murajjihu ba'da muhawalatil maratibis salas. Kalau setelah kita tempuh tiga langkah, ya, di kondisi-kondisi sebelumnya, dan ya, kita tidak temukan adanya murajjih, ya, wahya al-jama' wa nasakh wa tarjih, fa'innahu yajibu at-tawakkuf. Maka wajib tawakkuf. Jadi ada tiga tingkatan, kan? Ada tiga langkah kalau kita ketemu dalil bertentangan. Langkah pertama, jama'. Kalau bisa dijama', dijama'. Kalau nggak bisa, pindah ke langkah kedua. Langkah kedua apa? Nasakh. Dengan mengetahui tarikh. Kalau tidak bisa, langkah yang kedua,
maka pindah ke langkah yang ketiga, yaitu tarjih. Ya, kalau tidak bisa langkah yang ketiga, maka wajib yajibu at-tawakkuf. Intinya ini adalah ujung jalan. Ya, mau gimana kita kompromikan, nggak bisa nemu mereka. Ya, dua dalilnya nggak ketemu-ketemu. Ya, jadi benar-benar hitam dan putih. Ya, tidak bisa ketemu. Maka yang kita lakukan adalah tawakkuf. Lakin yajibu an na'lam anna ta'adzdzurul wujuh yasalasah amrun nisbiyun. Akan tetapi jarang kita sampai kepada ya titik ini. Ya, kondisi di mana kita tawakkuf ini jarang. Jarang kita sampai ke tawakkuf ini. Kenapa? Karena tiga kondisi sebelumnya, yaitu al-jama' an-nasa sama at-tarjih, ya. Tiga kondisi ini adalah perkara yang nisbi. Apa itu nisbi? Relatif, begitu. Jadi tergantung kepada tingkat keilmuan antum. Kalau antum tingkat keilmuannya tinggi, maka antum bisa mentarjih. Tapi bagi orang yang tingkat keilmuannya rendah, ya, dia tidak akan bisa mentarjih. Kalau dia tidak bisa mentarjih, maka dia akan cepat sampai ke tawakkuf. Apa maksudnya ya? Ya, maka dari sini bisa kita ukur keilmuan seorang ulama itu dari sini. Kalau dia sedikit-dikit langsung tawakkuf, itu berarti dia ya langsung ya menempuh jalur yang terakhir, begitu kan? Dia langsung ke cara yang keempat, padahal ada cara pertama, kedua, ketiga dulu. Dia langsung ketiga, keempat ini. Berarti dia tidak punya alat untuk mentarjih atau untuk menempuh jalur pertama, kedua, dan ketiga. Dia langsung ngambil kesimpulan, ah ini tawakkuf sudah. Ya, ini seperti ini tidak boleh. Ya. Ya, jadi harus kita berusaha untuk melakukan tiga langkah pertama. Tidak boleh langsung lompat ke langkah keempat. Tawakuf, nggak boleh langsung tawakuf. Ya, coba dulu langkah 1, 2, 3. Bagaimana kalau, seperti yang teman-teman tanyakan, ya, ya, kita tidak mampu langkah pertama, kedua, dan ketiga. Kita mau tawakuf, ya, ternyata ada ulama lain yang mampu melakukan 1, 2, dan 3. Maka bagaimana seperti ini? Nah, maka di sini kalau kita ya derajatnya masih thalibul ilmi, maka taklid ke pendapat itu. Ya, taklid kepada pendapat yang mampu merojihkan. Ya. Taib. Tapi kalau ya, antum sendiri itu mujtahid mutlak di situ, nah, maka di situ antum tawakuf. Ya, antum tawakuf. Tentunya setelah antum meneliti ya, pendapat ulama yang mampu untuk mentarjih. Baik. Apa yang dimaksud dengan perkara yang nisbi di sini? Yani annahu qad la yumkinul jam'u inda syakhsin wa yumkinu inda akhar. Ya. Bagi Ali, dalil ini bisa dijamak. Bagi Alfa, ini enggak bisa dijamak. Jadi dia perkara yang nisbi begitu. Ya. Waqad ya'lamul ba'du bit-tarikh fa yara annasani nasih wal akhar la ya'lam. Waqad yakunu hunaka murajjih walakin asani la ya'lamu. Ya, Ali tahu dalil yang ini ya, tarifnya ya, dalil yang ini lebih dulu daripada dalil yang ini. Ya, karena dia literaturnya banyak misalkan, rujukannya banyak. Tapi Aufa dia tidak punya akses untuk mengakses literatur. Ya, buku-buku yang dia baca terbatas sehingga dia tidak mengetahui mana dalil mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Atau misalkan Ali tahu dalil yang ini ada murajjihnya, ya, karena literaturnya banyak. Kemudian bagi Aufa ternyata ya, tidak ada murajjihnya ini. Akhirnya dia langsung lompat ke cara keempat, yaitu tawakuf. Jadi ini padahal perkara yang nisbi, yang relatif. Amma bi'tibaril waqi' fa innahu la tujad adillatun tata'aradu min kulli wajhin. Adapun dari sisi fakta sebenarnya, dari sisi objeknya ya, dari sisi dalilnya sekarang, tidak ada yang namanya dalil itu bertentangan dari segala sisi. Maka untuk sampai ke langkah keempat yaitu tawakuf ini, ya jarang sekali begitu. Karena dalil nggak mungkin, ya nggak mungkin bertentangan dari segala sisi. Pasti akan mentok di ya, 1, 2, atau 3. Gitu ya. Ini pasti akan mentok. Ibaratnya kita disaring ini ya. Kita saring. Ya. Lolos saringan pertama, ya. Nah, saringan kedua. Lolos saringan kedua, nyangkut di saringan ke 3. Jarang sampai ke saringan keempat. Karena saringan keempat ini udah mentok banget. Ya. Dan memang dalil itu tidak ada yang bertentangan dari segala sisi yang mutlak hitam putih itu tidak ada. Bihaitsu la yumkin al-amalu bil jama' aw bin nasa aw bit tarjih. Dalil pakai cara pertama enggak bisa, cara kedua enggak bisa, cara ketiga enggak bisa. Li'anna syar'a kulluhu bayan. Syariat itu seluruhnya adalah bayan, sesuatu yang jelas, sesuatu yang penjelasan.
Walau qulna innahu yumkin an tata'arada an-nususu 'ala hadzal wajhi labaqiya fi syar'i ma la yu'lam. Kalau kita katakan itu bertentangan dari satu sisi bertentangan dengan yang lainnya, maka berarti syariat ini ada yang tidak jelas. Apa maksudnya ya? Syariat ini kan artinya penjelasan, ya, aturan. Ya, kalau antum beli HP kan ada manual book-nya di situ, buku panduannya. Nah, sekarang masuk akal nggak kalau buku panduan itu pakai kode-kode yang sulit dipahami? Ya, nggak mungkin kan? Jadi yang namanya buku panduan harus sejelas mungkin, begitu kan? Ya, harus sejelas mungkin. Maka kalau antum mengatakan ada pertentangan, itu sama dengan antum mengatakan berarti ada bagian yang tersembunyi dari syariat ini, yang hanya diketahui oleh sebagian orang. Ini kan akidah kufri jatuhnya. Ya. Wa anta idza lam yadhhar laka jam'un wala nasbun wala tarjihun wajaba 'alaika at-tawaqquf li alla taqula 'ala Allah ma la ta'lam. Perhatikan di sini, beliau mengatakan fa anta spesifik. Ya, kepada secara personal di sini, tidak hukumnya secara umum. Kalau antum lam yadhhar laka jam'un, ya, tidak jelas bagi antum adanya jama', adanya nasab atau adanya tarjih. Tidak jelas ya? Tidak jelas. Nah, berarti maksudnya ada kemungkinan bisa dijamak, tapi bagi antum belum sampai ke situ, ilmu antum belum sampai ke situ misalkan. Ya. Maka apa? Wajib antum tawakkuf di situ. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Nah, masuk ke dalam ayat itu nanti. Nah, agar kita tidak mengatakan ya tentang Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa huna mas'alatun yahsunu an nunabbiha 'alaiha. Ada permasalahan yang penting kita peringatkan di sini, kata Syekh, wa hiya anna ta'arud baina dalilaini qat'iyaini muhalun idza kana kullun minhuma qa'iman. Misal dengan paragraf sebelumnya, bahwasanya at-ta'arud, pertentangan di antara dua dalil yang qat'i, apa itu mana dalil qat'i? Yang pasti, itu muhalun, mustahil. Ya, muhal artinya mustahil. Idza kana kullun minhuma qa'iman. Kalau kedua dalil itu dua-duanya adalah dalil yang tegak, dalil-dalil yang diamalkan, maksudnya qa'iman bimana yu'mal bihi. Ya. Wal muradu bil qat'iyaini maka na qat'iyaini fi tsubuti wad dilalah. Apa yang dimaksud dengan dalil qat'i? Dalil qat'i itu qat'i tsubut atau qat'i dilalah? Nah, ini pernah kita bahas enggak qat'i ini? Belum ya? Belum ya? Jadi dalil qat'i itu dinamakan dalil qat'i itu ada dua, qat'i tsubut, qat'i dilalah. Qat'i tsubut itu artinya dalilnya kokoh dari dalilnya itu sendiri. Qat'i dilalah itu dalilnya goncang, goyah tapi maknanya kokoh. Apa maksudnya? Jadi kalau hadis dhaif ya, itu terkadang kan bisa diamalkan. Kalau qat'i dilalah maknanya itu ya, maknanya itu tegak, maknanya itu jelas. Gitu ya, maksudnya dia punya pendukung dari dalil yang lain ya. Baik. Ya, maka dalil hadis yang dhaif itu dinamakan qat'iyud dilalah, bukan qat'iyud tsubut. Kan dari sisi sanad dia bermasalah, berarti dia tidak qat'iyud tsubut. Baik. Maka sekarang ini ada dua dalil, dia qat'iyud tsubut dan qat'iyud dilalah. Ya, berarti dia sangat-sangat kokoh dalil ini. Ya, yu'mal bihi, diamalkan dua dalil ini. Sama-sama kuat. Sama-sama dalil yang qat'i. Baik. Wa wajhu dhalika annal qawla bi ta'arudihima yamna an yakuna ahaduhuma qat'iyan. Kalau kita katakan dua dalil qat'i itu ta'arud, berarti konsekuensinya adalah salah satu dari dua dalil ini berarti enggak qat'i lagi. Apa maksudnya ya? Karena kalau dua dalil sama-sama qat'i, kemudian antum katakan bertentangan, oh berarti ada salah satu yang pasti tidak qat'i. Kalau antum mengatakan yang ini putih, berarti sama saja dengan antum mengatakan yang ini hitam. Begitu kan? Walaupun antum tidak terang-terangan mengatakan begitu. Wa nahnu naqulu dalilani qat'iyani fa ta'arudu bainahum mustahil. Mustahil ada ta'arud antara dalil yang qat'i. Li'annahu imma an yarfa'u ahaduhuma wal qat'iyani la yartafi'an. Ya, karena ya, konsekuensinya kalau kita mengatakan ada pertentangan antara dua dalil qat'i berarti yang salah satunya terangkat. Ya. Wal qat'iyan la yartafian, dan dua dalil qat'i itu tidak boleh ditinggalkan, dua-duanya harus yu'mal bihi, harus diamalkan. Wa imma an yu'mal bihi majami'an wan naqidan la yajtami'an. Ya, dan dua hal yang bertentangan itu enggak mungkin dikumpulkan, ya. Melakukan sama tidak melakukan, duduk sama berdiri enggak mungkin dilakukan dalam satu waktu. Fala yujadu fil Qur'an ayatani muta'aridatan.
Nggak mungkin ada dalam Al-Quran itu ada dua ayat yang buat tantangan. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ya, liberal, orang-orang sekuler. Nggak mungkin. وَدِلَالَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الْمَعْنَى قَطْعِيًّا. Ya. Dan makna dari dalil kedua dalil itu adalah makna yang qat'i, enggak mungkin. Tsumma la yumkin al-jam'u bainahuma wala nasakh wala tarjih, li'anna tarjihahuna muta'adhir li'anna kullu wahidatin minhumā qat'iyyah. Maka ya tidak mungkin yang seperti itu ada pertentangan, ya. Walidzalika la yumkin an ta'tiya an-nususu al-qat'iyyah bima yukhalifu ad-dalil al-'aqli al-qat'i abadan. Maka enggak mungkin ada nas qat'i. Nah, dan dia menyelisih dalil akal yang qat'i juga, ya. Ya, jadi dalil akal itu hasil penalaran, ya, hasil penalaran, hasil pemahaman kita terhadap dalil. Hasil pemahaman kita terhadap satu dalil nggak mungkin bertentangan dengan dalil itu sendiri kalau dua-duanya sama-sama qat'i. Waqad yaqa'u at-ta'arudu baina qat'i wa dhanni. Yang jadi pertentangan itu biasanya kalau satu dalilnya qat'i, satunya dhanni. Walakin yurajjahu al-qat'i. Maka yang dikuatkan adalah yang qat'i. Jadi qat'i itu yang mengharuskan al-ilmu al-yaqin itu. Ya, kalau antum masih ingat di pembahasan al-ahkam at-taklifiyah atau sebelumnya. Ya. Jadi qat'i itu yang mewajibkan kita untuk meyakininya. Tidak ada toleransi di situ. Ya, ketika kita mengatakan hukumnya halal, halal. Tidak ada kemungkinan mengatakan sebaliknya. Ini dalilnya qat'i berarti. Allah itu satu, ini dalil qat'i. Ya. Ya, tapi kalau dhanni, ya, dhanni itu dalam masalah-masalah fikih. Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya aglabu masailil fiqhi masail adh-dhanniyah. Yang mayoritas permasalahan dalam permasalahan fikih itu adalah permasalahan yang dhanniyah. Makanya banyak kita dapati khilaf dalam ilmu fikih. Ya, ini mengatakan kunut, ini mengatakan tidak kunut. Kenapa? Karena masalah kunut sama tidak kunut ini dalilnya sama-sama zonni. Ya. Nah, maka kalau ada nanti orang yang sampai mengkafirkan atau bermusuhan dengan orang lain, dengan saudaranya sesama muslim gara-gara kunut misalkan, padahal dalilnya zonni, ini berarti dia sama saja dia mengatakan ada salah dalilnya dia adalah dalil yang qat'i, dalilnya orang lain dalil zonni. Apa maksudnya ya? Nah, konsekuensinya bahaya, ya, sangat bahaya. Tidak sesimpel itu kita mengatakan wah antum sesat, antum kunut, ya. Tidak sesimpel itu ucapan yang seperti itu, konsekuensinya ke dalil masalahnya. Ini sama saja antum dengan mengangkat dalil itu, ya, lebih dari makomnya. Nah, ini dalil zonni antum angkat menjadi qat'i, ya. Maka tidak seperti itu. Waqatnya qa'ud ta'arudu baina dhanniyain. Ya, maka kalau dua hadisnya sama-sama dhanni, ada dua dalilnya sama-sama dhanni, masalah kunut misalkan, kenapa ada yang kunut, ada yang tidak kunut? Ya, karena dua dalil ini sama-sama dhanni. Ya. Tapi kalau sama-sama qat'i, enggak mungkin. Ya. Satunya qat'i, satunya dhanni mungkin. Ya. Atau dua-duanya dhanni mungkin, tapi qat'i, enggak mungkin. Gitu. Walakin amma kana dhanniyaini sara al-ma'na alladhi yahsulu fi at-ta'arud yakunu biwajhin fi ahadihima yukhalifu, ya, yukhaliful wajha fi dalil al-akhar. Karena dalilnya dhanni, berarti dia sesuatu yang relatif. Ya. Bagi antum kunut, bagi orang lain tidak kunut. Ya. Dalil yang dhanni memang seperti itu, terbuka untuk perbedaan pendapat. Li'anna dilalatahuma dhanniyah. Karena maknanya dhanni. Dhanni itu kan ada kemungkinan benar sama salahnya. Cuman kemungkinan benarnya lebih kuat. Itu namanya dhann. Fala naqulu hadha yadullu ala hadhil mas'alah wa hadha yadullu ala hadhil mas'alah li'annahuma ma dama dhanniyaini naj'alu hadha yadullu ala mas'alah wa hadha yadullu ala mas'alatin ukhra. Ya. Jadi kalau ada dalil yang dhanni, ya, tidak boleh kita katakan dalil ini adalah dalil untuk masalah ini secara mutlak begitu. Enggak. Ya. Karena apa? Nah, beda orang akan beda kesimpulan walaupun dalilnya sama. Ya. Permasalahannya sama, yaitu kunut apa tidak kunut. Ya, dalilnya pun sama, tapi kok bisa kesimpulannya ada dua? Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalil yang diperbincangkan di sini adalah dalil yang zonni. Bagi antum kuat dalilnya, bagi anda tidak kuat. Bagi antum dalilnya kuat, antum kunut. Bagi anda tidak kuat, maka anda tidak kunut. Begitu. Ya.
Baik. Wal khulasatu anna ta'arudu baina qat'iyaini fi tsubuti wa dilalah mustahilun la yumkin. Dalil qat'i bertentangan enggak mungkin. Wa baina qat'i wa dhanni yumkin wa yakunu al-hukmu lil qat'i. Kalau qat'i sama qat'i mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Entah dia qat'i tsubut atau qat'i dilalah. Kalau qat'i dan dhanni yumkin apa tidak? Yumkin. Mana kita pilih qat'i atau dhanni? Qat'i. Karena lebih kuat. Kalau antara dhanni sama dhanni mungkin? Mungkin. Nah, bagaimana sekarang kalau adzani sama zani? Mana kita ambil? Ya. Nah, yang mana yang menurut antum ya kuat gitu, ya. Kalau menurut antum lebih kuat kunut misalkan, ya sudah kunut, ya, dengan menempuh empat cara itu, ya, antum ya, jamak atau nasakh, ya. Baik. Wa yu'malu bihima kama dzakarna fil kitab. Jadi intinya ya, yang antum harus pahami dalam masalah fikih, ketika kita memilih untuk tidak kunut, bukan berarti kita menyalahkan yang kunut. Itu tidak seperti itu, ya. Karena dalil itu tidak boleh ditinggalkan. Yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut juga ada dalilnya. Maka kalau antum berpikir, oh saya kunut, berarti saya meninggalkan dalil yang tidak kunut? Enggak seperti itu. Ya. Nah, jadi maksudnya adalah ketika saya kunut, berarti saya lebih menguatkan dalil yang mengatakan harus kunut. Gitu maksudnya. Ya. Perhatikan di kalimat lebih menguatkan. Inilah inti dari kata tarjih itu. Lebih menguatkan. Lebih menguatkan berarti bukan berarti meninggalkan yang satu lagi. Ya, tapi bagi antum ini lebih bagus gitu. Ada dua makanan di sini. Satu makanan yang antum suka, satu makanan antum kurang suka, tapi antum makannya juga gitu. Ya enggak masalah antum makan gitu. Ya, antum tentu pilih makanan yang lebih antum suka. Ya, itu bukan berarti makanan yang kedua ya, adalah makanan yang tidak antum suka, begitu. Itu maksudnya. Baik. Kemudian, fa'in kilamat dalilu ala taqsimi dilala ila qat'iyah wa dhanniyah wa dalil ila qat'iyah dilala wa tsubut. Nah, ini keluar dari pembahasan di sini ya. Apa dalil pembagian dilalah itu kepada qat'i dan dhanni? Ya, ada dalil namanya yang dilalahnya zoni, ada dilalahnya qati. Ya. Wa dalil la qati dilalah qati usubut. Kenapa juga dalil ada namanya dalil yang qati dilalah sama qati usubut? Pembagian dari mana? Wal jawab ad-dalilu alaihi al-waqi'. Ini bitatabu dan istiqra. Ya. Walakin yajibu an ta'lam anna al-qat'a wa dhanna qati yakunu haqiqatan wa qati yakunu isbiyan. Bagi antum hadis dalil ini qati. Bagi orang lain bisa jadi zoni. Itu kan dari sini betapa jelas berarti khilaf itu adalah sesuatu yang sangat-sangat lumrah dalam fikih. Ya, kenapa? Karena penetapan qat'i atau tidaknya saja itu masih mungkin ada khilaf. Ya. Dari akar masalahnya sudah ada mungkin khilafnya begitu ya. Yang menentukan qat'i apa zoninya sudah mungkin ada khilaf. Ini qat'i bagi antum, bagi orang lain zoni, gitu. Ya, kalau antum pilih qat'i, ya. Nah, dalam masalah qat'i juga nanti mungkin untuk ada khilaf lagi, apalagi yang zonni begitu. Ya, maka dari akar masalahnya saja sudah nisbi dia. Ya. Fa inna ba'dul ulama yadhharu lahu min dilalati an-nass 'ala al-hukmi anna dilalah qat'iyyah. Ya, lima indahu min al-ilmi wal iman wal fahm lin-nusus wa ba'dun nas yaqul dhanniyah. Wa li hadha tajidul ulama yakhtalifuna fil fatawa, wa minhum man yuftika bil hal bil hil wa minhum man yuftika bil hurma wa huwa 'inda al awwal qat'i wa 'inda tsani dhanni wa an-nass wahid. Inilah sebabnya makanya sebagian ulama ya itu mereka sering berbeda dalam masalah fatwa. Ulama yang pertama mengatakan halal, yang kedua mengatakan haram ya, karena bagi ulama yang pertama dalilnya qat'i, bagi ulama yang kedua dalilnya dhanni, padahal dalilnya sama. Satu ayat yang sama atau satu hadis yang sama. Pemasalan lokal qa'il. Contohnya misalkan, ya, siyamu al-yawm as-salasina min sya'ban, ya, indal ghaim awil qatar wajibun. Ya, berpuasa pada hari ke-30 dari bulan sya'ban ketika al-ghaim. Mana al-ghaim? Ya, hilal itu tertutup dengan mendung. Ya, al-ghaim artinya mendung. Ya. Berpuasa pada hari ke-30 itu ya, ini adalah sesuatu yang dzanni bukan qat'i. Makanya hasala fihi niza', maka ada khilaf di situ. Wa ma adzalika fa innal qat'a wa dzanna yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Maka berarti walaupun kita mengatakan
berpuasa di tanggal ini adalah perkara yang zonni, tapi sebagian ulama atau sebagian orang justru sebaliknya ada mengatakan ini qat'i, begitu. Baik, ya. Ya bihasa bima indahu minal ilmi wal imani wa quwwatil faham wa tamarrun ala nusus. Kok bisa berbeda-beda? Ya, tergantung kepada ilmu yang dipunya, iman yang dipunya, kekuatan pemahamannya, dan ya, terbiasa apa tidaknya dia untuk mengkolaborasikan dari itu. Ya, kalau antum terbiasa dengan ilmu usul fikih, ya tentu tidak masalah hal yang seperti ini. Baik. Nah, kemudian mana contohnya? Ya, contoh untuk apa ini? Ya, untuk masalah tawakku. Ya. Kita kembali ke mantan, di sini dikatakan wala yujadu lahu misalun sahih. Tidak ada contoh yang benarnya. Ya, enggak ada contoh yang benar. Berarti ini permasalahan tidak mungkin ada begitu. Tidak mungkin kita akan sampai ke derajat tawakuf. Dari sisi dalil ya, kalau dari sisi orang pasti mungkin. Ya, dikit-dikit tawakuf mungkin. Ya. Itulah kenapa banyak ulama itu mereka punya dua pendapat biasanya, pendapat qadim dan pendapat jadid. Ya. Syafi'i misalkan, ya, tahu ya, pendapat beliau fil qadim dan fil jadid. Ya, sebelum beliau menetap di Baghdad sama sesudahnya, berbeda pendapat beliau. Kenapa? Ya, karena sebelumnya beliau ya, keilmuannya masih terbatas untuk bisa sampai kepada keputusan seperti itu. Baik. Qulna inna hadza laysa lahu wujudun fi syariah. Jadi tidak ada wujudnya, ya, tidak ada eksistensinya dalam syariat. Wa in kana yujadu inda ba'din nas fi qusuri fahmi ya naqsi ilmihi, lakin fil waqi' la. Ya, praktek dalam keadaan sehari-harinya itu tidak ada. Baik. Ini dia ya, langkah yang keempat dan tidak ada contohnya, yaitu tawakku. Berarti bisa kita simpulkan di sini, kalau ada pertentangan antara dua dalil yang sama-sama umum atau sama-sama khusus, maka bisa kita tempuh empat cara. Cara yang pertama adalah apa? Kita jamak kalau mungkin untuk dijamak. Wajib kita jamak. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa dijamak, ya, maka kita melihat kepada tarikhnya, ya, untuk mengetahui mana nasikh, mana mansukhnya. Kalau tidak diketahui tarikhnya, maka kita tempuh langkah yang ketiga, itu kita tarjih. Tarjih itu maksudnya kita menguatkan berdasarkan pendapat-pendapat fikih. Ya, harus ada murajih namanya. Ya. Tarjih itu perbuatannya, ya. Murajih itu dalil pendukung, ya, dalil pendukungnya. Contohnya dalam masalah menyentuh kemaluan tadi, itu syahwat itu dalil pendukungnya. Dalil pendukung itu bisa berbentuk dilalah, makna saja, atau dalil-dalil yang lain, hadis yang lain, atau Quran. So. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yang jarang kita akan sampai ke sini, yaitu tawakkuf. Seorang mujtahid yang benar-benar mujtahid, ya, tidak akan sampai ke derajat yang seperti ini. Tidak akan sampai dia menggunakan langkah yang keempat ini, langkah tawakkuf ini. Kenapa? Karena dengan keilmuan, keimanan, dan pemahaman yang bagus, dia pasti akan ya, cukup hanya sampai kepada tahapan 1, 2, atau 3. Ya, akan mentok di situ. Baik. Makanya dikatakan di sini, la yujad lahu misalun sahih. Baik. Maka kemudian insyaAllah ta'ala baru kita akan masuk ke, nanti kita akan lanjutkan di Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, bagaimana kalau ta'arud itu di antara dua dalil yang khos, dua dalil yang khusus. Ini sebenarnya masuk ke pembahasan yang pertama ya. Ya, Qismul Awal sama saja dengan Qismul Tsani. Beliau perincikan di sini akan lebih banyak contoh nanti insyaAllah. Baik, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.